Tiro se. 146. 21.500. Iki duit bejana, Pak. Lha iki lho, lek gak percaya ngono, iki duit bejana. Hitungan bio 8 kerdus. Duit iki. Laku bio 69 kerdus. Oh. Eman no kasep, Bu. Eman duwe selikur juta, piro, Pak? Kasep. Selikur juta 900. Eman. Eman. Pak Ivan lo. Jero tak kono, Bu. Ya Allah. Satu piro, Pak? 46. Iki wis 50. Sarapan di sini, Pak. Total berapa, Pak? Total berapa? 146, 21.500. Berapa, Pak? 21.900. 21.900. 21.900. Sasaran mana? Sasaran Doro. Anu Doro 12, Jaya 12. SDN sama TK 9 orang sama pondok 20 orang. Mak. Nyok, mulia. Iya. Nyok, mulia. Ati itu mang kok sama ni. Ati mau dicari apa dopo kayak ngono. Yo anu BLT. Sopo katanya ngoni lah kok ayu. Nasi jagung, enak banget loh, sangat nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bismillahirrahmanirrahim sama terong. Ya Allah. Enak ya Allah, Pak. Ini dari dukun. Tidak boleh makan aneh-aneh. Ikan asin. Ikan asin. Lupa, ayo, Pak. Cukup 3. Kata cukup ini bongkosnya loh, ini bongkosnya. Aku gak dikain ngombe. Ben keseretan, ben bongko. Yo, co, bayar aku bongkosnya. Gak usah dibayar, colong ngono ae. Silakan air dingin. Teh dingin bukan air dingin. Pen jadi opo bisa. Tak mana? Wis. Bahasa Ipan. Ya, Bu. Ayo. Utang gede, Bu. Ayo utang gede. Pak sego jagung, Pak, enak. Hah, ada. Mau buka rumah makan, tapi menunya yang begini-begini, orang kota kayak kayak gini, Pak. Duh, mau, Bu. Duh, kok tamangan ini kira biduran, Pak? Hah? Biduran. Tak telan. Tak, Bu. Kota kayak sini, ilat ya, ikan. Hah? Bingung, ini yang... Justru ini yang kita tidak bosen ya. Menu nasi jagung, sayurnya terong sama ikan asin, enak. Terus sama odok lompong. Lidah orang desa tidak akan kerok. Tambah kerokot. Pura-pura merokok. Sekarang tanggal berapa, Pak? 29. 29.
September. September 2020. Kita ngawali lagi akhir bulan untuk sosial anak-anak yatim yang ada di sekolah-sekolahan. Bukan anak yatim aja, yatim piatu, piatu, guru honorer, sama pondok pesantren, sama anak-anak kaum duafa, anak-anak yang belum beruntung, gitu aja. Mudah-mudahan mereka semua nantinya jadi anak yang sukses. Belum tentu anak-anak orang yang kasarannya kayak anakku. Anakku, aku kan banyak duit, termasuk anak-anakku akan sukses, anak-anak itu. Gusti Allah nanti membalikkan tangannya pada mereka, itu nasib mereka, dan derajat mereka Allah yang punya. Aku tidak punya ijazah terlalu tinggi, aku juga enggak pinter, aku juga dari desa yang jauh, kotanya hutan, di bawah Gunung Semeru, kotanya hutan. Ternyata aku yang diberangkatkan dengan kondisi yang begitu, alhamdulillah dengan tekadku yang kuat, membesarkan adik-adikku, menyekolahkan adik-adikku, akhirnya sekarang sudah tiga-tiganya alhamdulillah sudah jadi orang. Dulunya itu bukan jadi orang, bukan jadi orang dulunya itu gudel. Rata-rata orang Jawa kan gitu ngomongnya. Alhamdulillah, anak kula pun dadi wong. Lah iya lah biyen celeng. Iya anu. Dosa biyen. Yo kliru-kliru. Alhamdulillah sekarang adik-adikku sudah jadi orang. Dulunya celeng. Sekarang sukses. Nah, dengan kesuksesan itu karena kegigihanku, takut orang desa kalah dengan orang kota, aku berusaha keras bagaimana caranya aku hidup di kota, adaptasi. Saiki wong kota tak kalahno. Tapi badokane desa tetep iwak asin. Iwak asin. Ilate gak iso muntir. Mati, aku keri disip. Pak Presiden mati. Raja-raja mati. Kuning kupu, lewes mati kan? Meling. Prepewi. Ini mati. Tanjane mati. Semua mati. Aku makan kulupan yang tak tandur dewi. Tak undur-undur dewi. Tak entek-entek roh dewi. Iti uang campuran itu. Iti uang kos-kosan, iti uang pengobatan, iti uang bejana. Alhamdulillah sekarang kita mengeluarkan 19 juta. 22 lah. Maaf kalau yang tidak suka dengan kontenku. Waduh konten ya saya gaya ngomong ya. Tertuk keren rek. Maaf yang tidak suka dengan kontenku, karena kontenku banyak sosial-sosial dan ya males nyontoh, terus banyak yang tidak suka, banyak yang mencemooh, banyak yang menghujat. Kasarannya aku itu pamer atau apa, alhamdulillah ada yang dipamerkan, yaitu bagi mereka yang membutuhkan. Seneng banget yang melihat. Yang mau ngikut nyontoh, monggo silakan. Dipersiapkan untuk anak yatim sama anak-anak, pokoknya anak-anak selama satu minggu ini, insya Allah kita harus menyiapkan dana sekitar 100 juta lebih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk mereka yang membutuhkan. Dan mudah-mudahan yang sakit semuanya diberikan kesembuhan. Dan mudah-mudahan saya sendiri yang selalu dihujat, dihina dan difitnah dan diapakan, tidak akan tumbang. Dan yang mengelem-ngelem saya tidak akan terlalu tinggi dan tidak akan kepala saya besar. Udung saya juga tetap segini, tidak tambah besar, biasa-biasa saja. Terus jangan bacanya saja yang memegang. Terus
bagi yang melihat tas saya apa mana ya? Mana Pak? itu ya. Jadi mudah-mudahan aku tidak dihina, difitnah, tidak tumbang. Dihina pun aku tidak pusing, tidak panas atau hangat. Aku itu orang gila. Yang namanya orang gila dan orang stres itu bila mana disentuh dia akan nyatek. Tapi aku gak pani nyatek pokoknya aku wedok. Woy meneng, masih dilono meneng. Bukannya karena aku dimarahi, dicemooh, dihina, ditantang-tantang. Aku takut tidak. Sorry, saya tidak pernah takut, tapi lari. Saya sembunyi. Karena kabur, karena saya perempuan. Lah yang menantang-menantang itu adalah laki-laki. Yang saya takutkan cuma satu, hamil tanpa bapak itu saja. Kita mau jalan ke sekolahan. Ada dua sekolahan, tiga sama guru, empat sama TK-TK, lima sama pondok pesantren. Mudah-mudahan semua bermanfaat. Dan yang tidak suka dengan sedekah-sedekah jadi ngetokno duwe eman. Tim larat. Insya Allah di sini walaupun pendapatan sekarang sangat menurun drastis ya Pak. Pendapatan menurun drastis tetap kita jalankan. Yang namanya susila tetap kita jalankan. Yang namanya kita foya-foya kita jalankan. Yang namanya kita hambur-hamburan kita jalankan. Mari ngegole utana. Ya Pak ya. Sudah saya pakai dua hari, saya sudah bosan. Karena saya orang kaya, saya ganti lagi. Siapanya? Ini kayak wong. Itu gue dewe kaki. Ini tas baru. Ini tas baru dari Ibu Kalimantan. Terima kasih Bu E. Sudah Pak. Loh, ini ada. Loh, ini ada. Itu sertifikatnya. Anu, bayari. 16 juta ya bro, saya ini. Lah aku ya emang. Oh no man, ini 16 juta. Ada lagi yang di dalam, 30 juta. 37 juta. Tas. Tas ini. Wah, ya Allah, nak bodoh, Pak ingin ya. Tuh ya, yang ngasih ini tidak tak, ini nggak pernah tak buang, walaupun ini lo, biar tahu lah ini kiriman dari luar negeri ya, ini insya Allah dari kiriman dari Cina apa dari Hong Kong ya, pokoknya tulisannya melungker tuh, melungker tuh dia. Ya, sudah Pak, sih. Yo yo. Enggak apa-apa, Mer, Pak. Apa sih? Kak tukang ngasan itu. Itu kan ngelokno. Di sini di tim saya ini ada yang bagian mengelok-ngelokkan. Ada itu namanya Pak Kayu. Kuwi ae nak tak gak boleh bisa lho. Lho kan boleh diambil tentara. Sama tentara. Ayo. Nah. Paling ruwet. 6 orang ya.
guru paling tinggi derajatnya. Iya, ngajari paling guru yang paling anu daripada guru SMP, SD. Nomor 1 guru TK, nomor 2 guru SD. Ibaratnya sing palane paling akeh. Bayarannya paling gede. Disyukuri mawon. Ini ya dibagi. Terima kasih. Wis langsung buyar ya, Pak. Ini kan juga kamu nang ngikuti kesana. Yang penting pas lewat. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Kena ge tambahan. Amin. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Desire. Ada? Nabila Aprilia. Iya. Belia Maulidianti. Ada? Irfan Firmansa. Muhammad Ilham. Nur Sabila Anjani. Yang terhormat Ibu Ning Siti Nampi beserta kru dan anak-anak Bapak Ibu Dewan Guru SDN Negeri 1 serta anak-anakku yang saya cintai, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara penerimaan bantuan dari Ibu Ning Siti Nampi. Selawat serta salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat petunjuk beliaulah kita mendapatkan jalan yang terang, yaitu agama Islam. Anak-anakku yang saya cintai, hari ini kalian akan menerima bantuan yang kedua. Ya, kalian harus patut bersyukur pada Allah. Ya, karena dengan pemberian rezeki dari Allah ini kalian bisa melaksanakan belajar dengan baik dan digunakan biaya ini untuk kegiatan belajar, bukan untuk membeli mainan, beli
kue ya, beli pulsa boleh, tapi untuk mengerjakan tugas di sekolah. Ya, jadi kalian patut bersyukur pada Allah karena kalian adalah pilihan-pilihan Allah yang mendapatkan rezeki dari Bu Ningsih Tinampi. Ya, mudah-mudahan kalian nanti dari rezeki ini bisa menggunakan dengan baik dan barokah dunia akhirat. Saya juga memperkenalkan kepada kalian, kebetulan Ibu Hajah Fatimi almarhum kemarin hari Senin tanggal 21 September meninggal dunia. Ya, marilah nanti kita bacakan suratul Fatihah. Saya di sini merangkap dari SDN Negeri 2. Jadi untuk bulan ini dan nanti ada pelantikan lagi kepala sekolah, mungkin kepala sekolah baru, jadi saya merangkap dari SDN Podoro 2 ke Podoro 1. Ya, jadi kalian harus ikut berduka dengan meninggalnya Ibu Hajah Fatimi. Ya, oleh karena itu marilah kita bacakan suratul Fatihah, mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Amin. Ibu Hajah Fatimi Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengar ya suaranya unik. Suara nggak dengar? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita di hari ini tanggal berapa, Pak? 29 September 2020 kita dipertemukan kembali dalam kondisi sehat walafiat. Bu Ning tidak ngomong panjang lebar, sudah dihabiskan sama Bu Kepala Sekolah. Kan Bu Kepala Sekolahnya enggak ada. Jadi kalau butuh tenaga saya sebagai mau jadi kepala sekolah melamar mau langsung jadi kepala sekolah, Bu ya? Anak-anak mau tak ingin jadi kepala sekolah? Kamu yang datangnya gemuk, pulangnya kurus. Mari kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan tim yang jalankan ini sama tim semuanya, mudah-mudahan Allah selalu meridhoinya. Dan rezeki sedikit banyak tapi buat kamu. Rezeki yang banyak ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kamu selanjutnya. Untuk sekolahan, untuk sekolah. Siapa yang suka main game? Ayo, ngaco. Ayo, ngaco. Ayo, ngaco, 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 ngaco. Ayo, 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 ayo. Tambahin uangnya. Pokoknya ngaco. Yang suka main game. Nanti kita tambahin hadiah. Nah, ya. Yang main game, ayo dapat cewera. Uang 150.000 dari Kuning itu buat untuk beli pulsa buat kebutuhanmu di dalam studi. Jadi ojo ikai game tak kose irungmu. Nanti ini ada lomba. Lomba apa Pak Lekaran, Pak? Sayembara. Siapa yang tahu yang cepat maju ke depan. Kuning ini memberi ini santunan untuk anak yatim. Saya sekarang mengeluarkan satu hari ini berapa? 21 juta untuk semuanya. Terus sing iso jawab langsung tak kasih hadiah. Ini belum aku ngambil anak yatim piatu ya. Anak yatim piatu mana? Ajo. Yang tidak punya bapak, tidak punya ibu. Tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ibu. Kalau punya
ya, kalau punya ibu ya, ya. Yang enggak punya ayah dan enggak punya ibu. Ya enggak? Enggak ada. Ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada ya. Yang ditinggal bapaknya kawin lagi. Eh mana? Yang ditinggal bapaknya kawin lagi. Jadi sungguh. Ayo sini. Enggak apa-apa. Enggak ada. Sini. Kawin lagi. Yang bapaknya itu nyu. Bapaknya kawin lagi. Bapaknya kawin lagi. Deh, bukan kawin meninggal bapakmu nak. Oh, tapi bapaknya meninggal. Sudah. Iya. Ini bapaknya yang meninggal. Bapaknya yang kawin lagi. Bapaknya masih ada punya ibu baru. Ya. Terus? Kamu sama siapa sekarang? Tetap sama ibu, sama bapak? Hah? Sama mbak? Lah, bapakmu kemana? Kawin lagi. Ibuku? Tinggal. Oh, ini ibunya sudah meninggal dunia. Terus? Ayahnya kawin lagi. Sekarang? Sama nenek. Terus? Kondisinya gimana sama nenek? Nenek gimana? Sakit. Kamu sama keluarga sama berapa? Berapa punya adik? Punya kakak. Sekolah semua. Sebaiknya aku nyari diri ini aku gembrot terus. Wes, kakakmu wis kata ya tambahan. Ya tak kasih tambahan. Terus ada lagi. Uang dari mana Bu Ning dapat? Kenapa kok dibagi-bagi kan? Duit itu yul ta, cari kesugihan ta, punya doyul ka, atau punya kesugihan ka Buning, uang dari mana Buning dapat? Uangnya lho re, ayo yang bisa ngaco nah, tak keno kamu kabe, ini ayo, ayo uang dari mana? Dari mana Bu? Yang pertama Ibu bisa mengobati teman dulu atau orang lain. Masker dibuka Bu, saya budek. Ada pengobatan di Buning Fit Nampi. Yang kedua Ibu jadi YouTuber. Wah, uangnya Bu salah. Kasih tutup duit. Tapi bisa menolong orang-orang yang membutuhkan dari untuk saya. Sembuh dari dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nggih. Karena Bu Guru ini kendel di anak-anak. Berani dulu. Jadi Bu Guru mendapatkan hadiah nanti juga. Alhamdulillah. Tapi iya. Makanya dia adik-adik semua anak-anak sama kuning. Sukuan, ya dapat. Lo dapat dobel. Adik-adik, anak-anak kuning tidak tahu kalian itu siapa. Terus walaupun kalian jalan, bapak polisi, bapak tentara juga tidak akan tahu kalian siapa. Jadi mudah-mudahan kamu semua menjadi anak yang sukses setelah kalian. Ada tapinya, tapi ingat, kamu belajar yang giat. Beribadahlah yang sungguh-sungguh, mendoakan kedua orang tuamu, dan doakan kamu sendiri juga agar menjadi anak yang sukses. Sekolah sing pinter, pojok dulinan game tok. Ya, lek kamu pinter, mulai sekarang sejak kecil ini kamu pinter, belajar yang pinter, bagi pada yang pinter, yang tekun, insya Allah nanti sama Gusti Allah kamu akan diangkat derajatnya. Siapa tahu di antara kalian semua, jangan berkecil hati mendapatkan uang ini senang, kamu kasih kecil urung lagi. Siapa tahu nanti dari Pak Polisi, siapa tahu ada yang dari Pak Tentara, siapa tahu ada yang jadi guru, dari Pak Guru ya, itu cita-citamu maaf.
pedes. Pedes. Selamat. Sudah ya Pak. Ayo. Yang lagi berapa? Yang tidak adil. Terus gurunya 7 ya. Ini kamu ya, kasih ya. Hadiah kalau mau PMP. Cilik pokoknya. Lumayan dapat 10. Eh silakan duduk, kita bagi.
warahmatullahi wabarakatuh. Boten wis sing penting. Boten pondok ben muter. Ada tangkapan. Pas bangun iki ben. Sing berarti pas. Dalam pasti. Oh di pondok. Nggih di pondok. Berapa santri pak di sini pak? Ada 20-an. 20 santri putra putri itu. Ini bukan untuk anak-anak, tapi ini untuk makan. Keseharian. Untuk keseharian makan dia. 50 aja cukup nanti ya. Berarti yang 1,5 juta 50 ribu 100 an. Oh iya. Ini pak. Ini sambil pegang dulu ini. Kamera ini mak. Aman tu. Satu tak. Right tu. Ini bukan untuk anak-anak, tapi ini untuk makannya kesehariannya anak santri yang ada di sini. Berapa bu? 3 juta. 3 juta. Karena 20 orang. Mudah-mudahan nanti tambah lagi. Kelas berapa kamu? Kelas. Sekolah semua. Kelas 7. Sekolahnya di sini. Sudah lama di sini. Tahun sampai 3 tahun. Rumahmu di mana aja? Kamu di mana? Hah? Wonokerto. Wonokerto di mana? Purwokerto Utara. Oh, Sukoharjo. Batasan Lembang. Terus kamu di mana? Cili. Sini, sendiri. Tapi di sini. Hah? Di Rasidah. Purwokerto. 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 Surabaya. Surabaya. Rasidah. Oh, Surasidah. Tak kasih uang 10 ribuan ya. Tak boleh banyak-banyak. Lah si ciloro telu papat lima enam lo ini sing 10 ya dibagi bagi nanti ya semuanya maklum ya. Nah ya ya dibagi ya ada nanti ya.
kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena kita semua mendapatkan syafaat sebagai umatnya yaitu agama Islam. Anak-anakku yang saya cintai, pada hari ini Selasa tanggal 29 September 2020 kalian bisa berkumpul dalam acara penerimaan bantuan Kuning Seti Nampi yang keberapa? Keberapa kali? Ke? Yang keras? Kedua! Betul! Jadi ini yang kedua kali, mudah-mudahan seterusnya Ibu Kuning Seti Nampi dapatkan rezeki dari Allah sehingga kalian dapat kecipratan rezekinya, yaitu diberikan sedekah ya berupa biaya pendidikan, yang mana kalian sudah mendapatkan, bulan kemarin sudah mendapatkan uang 150 untuk pembelian apa anak-anak? Digunakan beli apa? Buku apa? Sepatu, apa ada lagi? LKS, ya yang katakan, yang bisa ya, yang besar-besar itu buat dia. Apa, beli apa, beli apa? Beli apa? Saya beli pulsa, Bu. Oh, beli pulsa. Beli pulsa, siapa yang mau beli pulsa? Kemarin, ayo. Pulsanya boleh, tapi digunakan untuk mengerjakan tugas dari? Dari guru, dari sekolah, ya. Nggak boleh buat game, ya. Jadi, pulsanya boleh, misalnya beli, tapi digunakan untuk daring, ya. Ya, jadi ini gunanya Bunda Siti Nampi memberikan bantuan kalian, mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat kalian semua, jadi anak-anak yang soleh-soleha, berilmu, yang bermanfaat. Jangan lupa, jangan lupa, ya, rezeki ini dari Allah yang melalui Bunda Siti Nampi. Jangan lupa jasanya Bunda Siti Nampi yang memberikan bantuan kalian tiap bulan. Ya, dari saya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan nanti kalian kalau ketemu di jalan Bunda Siti Nampi mengucapkan apa? Tak kenal. Kenalnya di YouTuber ya? Iya. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini jumlahnya Buning Se saya laporkan yang awalnya 30 jadi 45 karena ada murid baru. Terus untuk gurunya tetap 5 orang. Jadi semuanya 50. 50 guru dan siswa. Terima kasih atas bantuannya yang menyusul 15 anak ini bisa dipenuhi. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bu? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Terus, senang Bu Ningsih datang? Senang. Ada yang enggak senang dari bu gurumu? Siapa yang enggak senang di antara bu gurunya? Baik bu gurunya kereng, baik bu gurunya apa? Baik bu gurunya suka marah-marah. Siapa yang enggak suka? Lek enggak suka bu guru, saya yang menggantikan, Bu Ningsih yang gantikan. Tak jamin dapat 100 KB. Adik-adik semuanya, kalian senang mendapatkan bantuan ini? Yang keras, saya keras. Kalau enggak senang, Bu Ning pulang. Wong ora seneng kok diparan. Seneng apa enggak? Senang. Tolong ya. Uang 150 ribu itu bagi Bu Ning, untuk kamu itu banyak. Banyak ya Bu ya? Banyak sekali. Sangat banyak bagi Bu Ning. Karena apa? Bu Ning semenjak kecil belum pernah menerima uang segede itu. Uang itu kamu manfaatkan. Kamu buat apa sekolah? Uangnya kamu buat apa?
Hah? LKS tadi. Sekolah. LKS sama apa? Sepatu. Sudah beli sepatu? Kalau kamu buat apa? Buku sama apa? Ya, pinter. Semuanya juga begitu. Ada yang buat beli pulsa? Enggak ada. Bu gurunya. Ada? Siapa yang suka main game? Bu gurunya. Yang suka main game, tak kasih hadiah. Yang laki-laki, Bu. Yang suka main game, tak kasih hadiah. Apa? Yang suka main game, tak kasih hadiah. Oh, ayo siapa? Yang suka main game, tak kasih hadiah. Adik-adik diajak Buning guyon begini. Kamu semua biar enggak tegang. Ketemu Buning enggak tegang karena kamu yang dilihat di YouTube Buning urusan kan demit. Lihat ya kamu ya. Iya, seru. Gimana? Buning dulinan demit ya. Nah, Buning bermusuhan sama demit, sama setan. Lah kamu semua monggo kita berdoa. Mudah-mudahan kamu nanti menjadi anak yang sukses. Amin. Ya, jauhkan dirimu dengan nanti kalau kamu sudah gede lo ya. Jauhkan dirimu dengan yang namanya setan persetanan. Kamu harus banyak beribadah. Kalau kamu banyak beribadah, iya. Kalau banyak beribadah, insya Allah kamu menjadi anak yang sukses. Amin. Ini dibagi apa enggak? Bagi, Bu. Bu guru cerdas banget. Bu guru cepat. Ayo Pak, dibagi langsung Pak. Jawabannya apa? Boleh maju yang tahu. Jawabannya apa? Iya.
membuat anak-anak gembira. Iya. Oke, siap. Saya perlu kurang kehadiran. Ya. Sing ngitung torok. Angel temen itu dirangku. Uang dari mana boleh nggak Pak? Satu. Kerja. Satu. Mengobati. Kamu dari mana? You. Dari apa? Dari apa? Dari bekerja. Dari pengobatan. Dari ATM. Benar. Oh. Kalau guru dari mana? Mengobati orang sakit. Beladu. Siapa anak yang yatim piatu? Itu data yang ada, Bu. Data yang ada. Yang ada, Bu. Yatim piatu. Data. Saya, Bu. Iya, Bu. Ini, Bu. Terus, ditinggal di mana ya, Pak? Siapa yang ditinggal ayahnya? Kawin lagi. Sukuan. Jadi mah. Yang sukuan. Oh, sukuan monggo. Ayo. Ini kita boleh. Mohon maaf kalau anak-anak 150 itu banyak banget. Tapi jenengan dengan usia yang sama dengan saya. Usia aku kan 25. Nggih. Iya, saya buka. Uang 150 tahun itu juga. Tapi pengabdiannya jenengan kan sangat. Jadi gaji 350 satu bulan itu. Pak, 350 Pak, satu bulan. Tentu, Bu. Semangat. CPNS. Yang kemarin nggak pulang-pulang mana? Oh, nggak pulang-pulang sekarang pulang? Oh, berarti bawa uang banyak ya? Nggak pulang nanti. Kembali. Kerja. Sudah ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Adik-adik. Sudah senang dapatkan uang? Senang. Senang enggak? Tarik kembali. Suaranya yang enggak ada. Uangnya mana? Senang. Adik-adik, kamu senang mendapatkan uang ini? Senang. Kalau
dari pengobatan Bu Ning yang diberikan dari orang-orang yang sakit, saudara kita yang sakit, yang datang dari Kalimantan, dari Lampung, dari Sulawesi, dari Merauke, seluruh Indonesia datang. Walaupun Kalimantan datangnya cuma 1, 2, 3 orang. Dari Jakarta 4, 3, 5 orang. Jadi uangnya sama Bu Ning dikumpulkan untuk kalian dan teman-temanmu yang lainnya. Mari kita berdoa, mendoakan kamu sendiri biar kamu menjadi anak yang sukses. Ya, tapi kamu harus belajar yang giat, terus beribadah yang tekun. Terus kamu doamu, insya Allah Allah akan selalu mengizinkan. Kita berdoa, kita al-fatihah. Mudah-mudahan apa yang bapak, ibu, adik semua yang datang di rumahnya Bu Ning diberi kesembuhan. Ya. Dengar enggak? Dengar. Mari kita berdoa ya. Mudah-mudahan Allah selalu mengijabah doa kita. Al-Fatihah. Apa tebrut-tebrutan? Apa tebrut-tebrut? Aku ada kunir rasem buat kencur. Jamu apa aja? Kunir rasem buat kencur. Kunir rasem untuk apa? Sate. Panas dalam. Kalau aku gak panas dalam dong. Dalam dong. Eh kok nesu ngono sih? Kak, iso ngelino kade daging. Gajah aja. Apa? Panggang gajah. Gajah. Panggang gajah. Ke Thailand dulu tapi. Ngambil gajahnya. Ke Thailand. Asem-asem kadal. Hancur. Eh. Pepes gendruwo tok. Iya. Oseng-oseng dukun. Oseng-oseng dukun enggak? Ana enggak? Enggak ada. Apa, Bang? Minumannya kompak es jeruk semua. Siap. Ono apa ora? Eh.
Ono apa rais jeruk? Ada. Ono jongkir lho kono. Nggih, siap. Tak penting no. Karena tulisane gini, mang boleh jeruk ndi? Belum ada di minum. Loh, kamu masih baru. Ayo lalang kita jeruk. Kok ini golek jeruk. Ngombe opo gak ono. Iki gambar ono. Ayo nang wis nang budal lo gak pakai lama kesuwen pangan dhewe lho. Ayo. Wis. Sen. Tunggu. Iki jarene wong api. Tapi kok ngene. Tapi kok ngene. Ini nuker-nuker ben apa ini? Variasi. Masalah kawan nyop potongan. Piro regane iki? Potongnya nyampe ente. Potong. Dadi 5000-an. Potong harga. Mari silakan. Engko iki bayar separo ora bang kura-kura enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau grup tuh gendeng.